Solo aja kan di, udah dipantau sama Juan Paes juga. Persib. Persib. Ngerti Persib. Dan playoff itu sama Persib. Dimintanya saya ke sana. Tapi sama agennya ya, si Julian itu, saya dibawa ke Malang, ke Persema. Julian ini siapa, Mas? Julian agen. Oh, oke. Okay. Agen pemain. Ya. Persema saat itu pelatihnya siapa sih? Siapa sih? Rohanda mungkin ya? Rohanda. Oke. Okay. Artinya Rohanda. Dan itu target. Persema target. Jadi sudah sampai di Malang ya? Sudah itu. Sampai di Malang, siang sudah nego secara lisan, sore lihat di lapangan, malam pulang. Dan gak kesana lagi, di teleponnya. Kenapa balik kucing? Tapi belum tanda tangan kontrak? Belum, masih secara lisan. Masih secara lisan. Oh. Rekomendasi untuk datang dan akan dikontrak ya? Ya, udah. Oke. Nih, teman-teman. Pagi-pagi ngombyongin mantan pemain PSM. Ada Oni Kurniawan. Sehat. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Salam sehat selalu. Yang lagi dinas di PDAM Kota Jogja. Kota Jogja. Nah, di sini sebenarnya obrolannya juga menarik karena Mas Oni ini kalau ngomongin bahasa Inggris sekarang ini one man one club, cuma satu PSM. Tapi pasti ada sembalan-sembalan yang menarik dari perjalanan. Mas, sebenarnya masih ingat ya debut pertama kali itu waktu itu menggantikan kiper atau langsung starter atau seperti apa situasi saat itu? Pertama kali saya gabung itu saya tahun 2002. Itu saya masih statusnya masih kiper cadangannya Fayet Raihan. Fayet Raihan. Ya, dan ketika beberapa pertandingan waktu itu di lawan Persitara Jakarta Utara, saya menjadi pemain penggantinya Fayet. Jadi sempat masuk menjadi pengganti ya? Iya. Apa yang terjadi dengan Fayet? Di babak kedua saya masuk menggantikan Fayet. Kurang tahu kejadiannya apa, saya disuruh Pangeran itu masuk. Kami siap. Nah, saya pengalaman pertama itu. Awalnya deredek, Mas. Awalnya deredek, kadang panas. Yaudah, tapi setelah saya masuk di lapangan beberapa sekitar 10 menit itu baru merasa enjoy. Dan itu kita kalah 1-0, saya tidak kemasukan. Alhamdulillah ya, debut pertama kita kalah 1-0 sama Persita. Oke. Bagaimana caranya saat itu untuk mengatasi apa ya, demam panggung ya? Biasanya kan saat itu disebutnya demam panggung, nervous. Iya. Dulu waktu main pertama itu saya statusnya masih pemain muda, termuda. Bermain dengan kayak Mas Jatmiko, Mas Marjono, itu kan suatu apa ya, Mas, suatu kayaknya ada beban mental tersendiri. Nanti kalau saya salah saya dimarahi, tapi itu terlepas dengan saya berkomunikasi di lapangan. Teriak itu akan membuat diri kita los. Jadi enggak nervous. Tapi setelah beberapa itu saya dimainkan terus sama Bang Eren. Ketika main malam sama Serang waktu itu. Serang yang ada Fabio Oliveira. Itu persiapan mentalnya juga apa ya, Mas? Dari pagi sampai sore itu pengennya ke kamar mandi terusnya. Blood nguyuh. Ya, nervous itu. Tapi ketika udah di lapangan ya udah biasa, udah los. Apalagi ketika nerima bonus nggak nervous pasti ya? Nggak, Mas, kalau itu. Alhamdulillah nggak pernah nervous kalau terima bonus saya. Buka ya yang nervous ya? Iya. Buka amplopannya ya? jadi saat itu PSM itu kipernya adalah Fayet, Raihan, ada Mas Oni, sama satu lagi siapa, Mas? Satu lagi itu Susanto.
dari anak dari Grobogan. Kayaknya cuma satu musim juga ya? Satu musim di PSIM, terus musim kemarin terakhir itu ISC saya ketemu dia kiper di Jepara, Persijap Jepara. Menjadi kiper utama setelah setelahnya ya mas? Ya, beberapa dekade saya dipercaya jadi di bawah Mister terus sampai juara pun saya masih dipercaya ya. Dan awal 2006 itu saya sering gantian sama Mas Pras. Di rentang sebelum kita promosi itu kipernya siapa aja sih mas? Di pas promosi tahun 2005 itu kipernya saya, Didik Wisnu. Oke. Dengan kiper asal Sleman dulu, Edi Supriyadi. Edi Supriyadi ya. Tapi yang menarik Mas Oni ini mengalahkan Andi Iswantoro ya? Ya, waktu itu 2004, tahun 2004 PSM kedatangan kiper dari dari klub besar, dari Pelita, Andi Iswantoro. Dan saya sebelum ketemu dengan Mas Andi itu kan saya pernah mengidolakan dia waktu bermain di Pelita. Saya lihat waktu itu masih saya nonton di Mandala, kok kiper ini gede banget loh. Kiper sangar tuh. Gak taunya dia gabung di PSIM. Saya udah merasa wah saingannya berat. Tapi cuma apa ya, seiring jalannya latihan, dan ternyata Mas Andi itu orangnya enak. Dia sering sharing. Ketika main pun saya pernah dapat masukan dari Mas Andi juga tentang apa itu, belajar lah, kita saling belajar. Memang awal-awal itu yang dipercaya Andi Iswantoro. Oke, okay. 2004 ya, ketika, itu ya? Iya, 2004 ketika main pertama lawan Persiraja, Persiraja Banda Aceh, kipernya Andi. Waktu itu kedudukan masih 0-0. Setengah main saya dimasukkan sama Bang Eren dengan alasan Andi engkel. Dengan alasan kakinya engkel. Oke. Ya, saya masuk. Ternyata saya main maksimal itu, Mas. Kita menang 1-0 dan kita di penalti enggak masuk. Waktu itu yang penalti Erwansyah. Itu yang di Mandala? Di Lampineng. Di Lampineng. Oke. Dan ngeri. ada yang menarik, Mas. Saya pengalaman saya pribadi, saya yang paling menarik itu, Mas. Dua kali saya mengalahkan Persiraja di stadion yang sama. Waktu itu di tahun 2004 dan ISC kalau nggak salah. 2017 atau 2016 ya? Iya. Dengan skor 2-1 yang ISC itu. Sampai pemain supporternya sana bilangnya gini, saya sempat dengar-dengar dari belakang gawang yang sebelah selatan. PSIM kalau kipernya ini kita salah apa susah mengalahkan. Itu Mas. Karena dulu pernah, yang dulu itu pengalaman dulu. Memang kita diserang terus tapi enggak masuk-masuk. 2004 itu Ashari masih di Persiraja ya? Ashari masih di Persiraja. Itu saksi hidupnya. Itu Ashari. Sampai di sana kan. Oke. Kiper ini memang enggak ada matinya ini. Bilang gitu. Jadi setelah Andi Iswantoro engkel, Oni lagi-lagi jadi pilihan utama pelatih ya? Iya, sampai akhir kompetisi. Oke. 2004 pernah Mas, saya masih cedera, retak. Ketika itu kita mau berangkat ke Petro. Oke. Iya, saya retak dan saya nggak bisa ikut ke sana. Terus kipernya itu Andi sama Didik. Tapi saya beberapa bulan saya istirahat, terus saya main lagi itu lawan PSDS Deli Serdang 2004? Iya. Oke. Selama vakum itu saya cuma berlatih tangkapan aja karena kakinya nggak bisa. Ketika pas dipercaya, pas saya sembuh langsung saya disuruh main. Nah itu kan badannya apa ya, masih kaku-kaku gitu. Dan alhamdulillah kita menang 2-1 atau 2-0 kalau nggak salah. Retak tadi karena insiden apa?
Retak itu karena insiden kita nganu mas, small set game. Latihan PSIM, small set game waktu itu di gawang, belakang gawang sebelah selatan di Mandala. Ya. Small set game itu saya benturan dengan strikernya PSIM. Si siapa saya lupa namanya. Dari Makassar itu. Saya retak di situ. Mas aku jadi inget, Bang Eren pernah cerita kalau 2001 atau 2002 juga itu masih pelatih tunggal. Ya. Berarti yang ngelatih kiper siapa mas? Waktu itu Pak Ganjis, Pak Siswadi Ganjis. Pak Ganjis sudah masuk ya? Ya? Pak Ganjis itu dari 2002 sampai 2007. Oke. Dan pegang saya itu dari juniornya. Gawe kan? Iya. Jadi saya dilatih Pak Ganjis yang apa? Saya pembentukan karakter, pembentukan saya bisa jadi kiper itu dari Pak Ganjis. Nah, saya jadi inget nih, ketika tadi ngomongin Andi Suwantoro juga bagian dari idola atau apa figur yang jadi taruhlah inspirasi dari Mas Oni. Kalau Mas Oni ngelihat zaman ketika masih nonton bola atau masih SSB, itu siapa saja kiper-kiper yang menurut Mas Oni ini, wah oh, ini menarik nih secara karakter, ini bagus untuk apa yang menjadi panutan, itu siapa aja mas? Siswadi Ganjis mas, Pak Siswadi Ganjis. Karena kalau saya waktu itu masih kecil saya nonton, lihat Pak Ganjis itu, wah ngebak gawang mas. Ngebak gawang? Iya, cara mainnya juga itu kayak, kalau terbang itu kayak megah banget itu mas. Okay. Bisa lebar gitu, wah seneng ya. Alhamdulillah saya dilatih beliau. Oke. Okay. Saya merasa suatu kehormatan juga bisa dilatih. Mau promosi kan ya? Sempat. 2003 ya. 2003. Ya 2003 waktu itu playoff di Solo. Kita playoff di Solo. Itu kalahnya cuma sama Persib Bandung. Persib Bandung ya. Ya, kita lawan Perseden atau Persegi itu Perseden. Kita menang. Kita menang, terus sama Persib kita kalah, sama Persela kita 1-1. Oke. Okay. Dan Mas Oni main semua? Main semua. 2003 hampir nggak tergantikan. Apa yang Mas Oni lihat di situasi Manahan saat itu? Seperti apa? Apa sebenarnya peluang kita tuh? Ah, kalau dari segi peluang, waktu playoff itu kita memang berat, Mas. Karena di situ ada Persib yang notabene PSSI dulu. Apa akan menyelamatkan Persib dari degradasi. Itu sangat berat itu. Dan alhamdulillah dapat tukar gantinya di 2005. 2005 ya. 2005 kita juara. Nah, dari obrolan dengan Bang Eren tempo hari itu juga menceritakan bahwa pasca 2003 ke 2004 itu ada kelimbungan dari Bang Eren karena telat ngontrak pemain atau apa, beberapa pemain ini diincar oleh pemain-pemain tim 2003 ini diincar oleh klub lain. Nah, ya. Apa yang terjadi dengan Mas Oni saat itu? 2003 selesai dari playoff di Solo, memang ada beberapa pemain yang diincar di klub lain, kayak saya, Marjono. Marjono itu diincar di Persib. Marjono ini diincar ya. Di Persib? Kalau saya di Persema Malang. Nah, saya di Persema Malang ketika itu saya memang saya menghormati, saya datang ke sana. Saya datang ke sana, sampai di sana saya siang itu nego itu secara lisan, sorenya saya nonton latihannya Persema, latihannya seleksinya Persema. Sekali pemain apik, Mas. Padahal ya boh. Sekali pemain apik ya. Jadi sudah nonton ya, datang ya. Sekali pemain apik. Tapi malamnya saya pulang ke Jogja dan tidak kesana lagi. Faktor itu. Yang apa ya? Faktor utama dari itu semua apa, Mas? Kalau bisa diceritakan. Maksudnya faktor utama yang mendorong untuk akhirnya pulang. Ya apa mungkin kalau bisa diceritakan juga kayak itu, Mas. Tahun 2004 itu tidak berbeda jauh dengan tahun 2003. Akhir 2003.
Saya 2004 saya pernah dipanggil ke timnas waktu itu SEA Games persiapan ke Filipina dengan pelatih Peter Wade. Yo karang aku ki wonge mbok-mboken Mas. Jadi aku kangen karo ibuku Mas. Aku ora betah Mas mulai nang Jawa. Ya. Homesick lah ya. Iya. Apalagi kan klub yang diidolakan saya dari kecil itu kan PSIS. Dari kecil, dari saya belum memakai sepatu bola, saya lihatnya itu latihannya PSM terus. Dan Mas Oni itu tinggalnya cuma beberapa meter dari ya, di belakang mes. Belakang mes. Ya. Jadi ada nggak sih Mas kalau zaman kecil dulu momen dolan neng mes, dolan pemain itu? Sering Mas. Sering. Siapa yang kamu lihat Mas saat itu? Sering. Ketika itu kalau PSM itu mau main, saya lihat pemain PSM itu keluar dari Mas PSM yang ya. Dulu bangunannya nggak kayak gitu ya Mas. Ya. Dulu masih sangat sederhana. Itu memakai bis penny warna biru putih. Bis penny warna ya, biru putih. Waktu itu. Mau berangkat ke mana misalnya ya, gitu ya? Kalau nggak bis penny, bis baker. Bis baker. Iya waktu itu. Nah, saya lihat keluar dari Mas itu kok kayaknya pemainnya gagah-gagah. Itu saya apa ya Mas? Kayak dredek ngono Mas. Lihat pemain itu. Masih ingat Mas tahun berapa itu Mas? Atau masih ingat pemain siapa yang kamu? Ya saya ingatnya cuma Pak Ganjus. Pak Ganjus ya. Kalau jalan lu wangen Mas. Karismatik lah ya. Iya. Nah, jadi tadi sempat juga diceritakan Mas Oni tentang apa istilahnya seleksi timnas untuk SEA Games SEA Games Filipina. Iya. Yang mana itu hampir sebagian besar adalah pemain-pemain muda ya Mas berarti. Iya, waktu itu di bawah 23. Di bawah under 20. Iya. Dan Mas Oni ini salah satu pemain dari divisi 1 ya. Divisi 1 saya. Ya. Kiper 1 siapa aja Mas? Kipernya itu waktu itu yang seleksi di timnas itu ada Samsidar dari Persija Jakarta, terus Denny Marcel dari Arema, terus Ferry Rotinsulu dari Persija Tim, oh ya, dan saya sendiri dari PSIM. Itu Mas. Ibaratnya antah berantah lah ya. Iya. Karena beberapa nama-nama mentereng klubnya. Oke. Seru. Nah. Di momen juara ada nggak sih situasi-situasi seperti ketika 2003 sih Mas, masih beberapa pemain ditawari lagi atau gimana gitu? Waktu atau itu diikat ya, dalam tanda kutip? Waktu itu memang dari pihak manajemen tetap mempertahankan pemain yang membawa juara. Jadi cuma yang apa ya Mas, kita cuma butuh tambahan aja. Okay. 2006 gitu cuma kita butuh tambahan dan tambahnya memang pemain berkualitas semua Mas. Kayak Benson ya, itu ada Heri Saputra yang notabene timnas itu banyak Mas. Nugroho Irfan, Nugroho Mardianto ya, ini Mas siapa, Adolfo ya, Adolfo itu Mas salah satu keistimewaannya PSM. Adolfo itu ikonnya Persibaya Mas. Kayak Taufik juga. Taufik itu ikonnya Persibaya tapi bisa dibajak ke PSM. Nah itu wah sangat luar biasa Mas. Tapi memang persaingan waktu itu di divisi utama memang berat ya. Yang waktu itu kan divisi utama itu masih kasta tertingginya sepak bola Indonesia Liga 1 lah istilahnya. Iya kalau sekarang Liga 1. Jadi saat itu persaingan di kiper kan ada Mas Oni, ada Mas Pras, ada Didik Wisnu kalau salah. Waktu itu atau siapa? Enggak, Didik hengkang ke Sleman mungkin ya? Ke Aceh kalau nggak salah. Aja. Kalau nggak salah ke Aceh. Oke. Okay. Ya waktu itu kipernya saya, Mas Pras, terus satunya itu Firman mungkin ya Mas? Firman Nurdin itu 2006 atau 2007 ya kalau halo Mas. Kayak 2007. Iya, itu Firman Nurdin. Tapi Mas Pras sama Mas Oni ini bergantian ya? Bergantian waktu itu bergantian. Saya ya dari divisi 1 Mas, yang awalnya saya dari divisi 1 saya menghadapi pemain-pemain bintang di divisi utama ya.
nervous mas. Terjadi gak ketika kita lawan PSIS Semarang waktu itu? Laga kedua? Ya. Oke. Laga pertama kita seri. Lawan Jepara? Ya, laga kedua kita lawan PSIS yang ada di situ ada Deporas. Ada Ortiz. Ortiz. Gilo mas. Gilo. Wah, aduh, pengalaman yang berharga ini. Iya, saya jadi ingat obrolan dengan Pak Sauki. Saat itu Mas Oni bercerita dengan Pak Sauki bahwa bola di divisi 1 sama bola di divisi utama itu berbeda. Bola di divisi utama itu bisa, kalau bahasa Jawanya apa ya, ngobet-ngobet gitu ya mas. Iya. Apa yang terjadi mas dengan bola yang di divisi utama atau pengalaman saat itu? Memang nganu mas, bola yang dipakai di Liga Jarum 2006-2007 itu berbeda dari bola divisi 1. Waktu itu kan kita divisi 1 pakai Mikasa. Mikasa. Ketika di divisi utama kita pakai bola neck. Yang banyak dikeluhkan para penjaga gawang waktu itu di karena struktur bolanya itu enak buat pemain depan tapi nggak enak buat kiper. Itu mas. Sulit dikontrol itu sulit. Karena lajunya terlalu cepat. Lajunya terlalu cepat. Oke. Dan itu terbukti ya. Ya apalagi kepayahan ya. Lapangan dengan kondisi lapangan yang struktur tanahnya keras, itu bola itu akan kalau pantul itu pasti akan lebih kencang. Pantulannya. Betul betul betul. Kalau ngomongin selama main ya mas, itu tuh terlalu di Liga Jarum saat itu tuh striker siapa yang paling berbahaya atau pemain siapa yang berbahaya? Di Liga Jarum hampir semuanya pemain berkualitas mas, pemain berkualitas semua. Timpang lah ya istilahnya. Iya. Tapi saya merasa kesusahan ketika saya menghadapi pemain asing yang dari Amerika Latin. Karena dari Amerika Latin itu tendangannya itu susah ditebak. Beda dengan pemain Afrika. Kalau pemain Afrika cuma mengandalkan power. Power. Iya, power. Itu tinggal kuat-kuatan. Jadi ibaratnya sontekannya Deporas itu berbahaya. Iya, itulah mas. Karena apa ya? Kalau pemain-pemain asing itu memang kan yang didatangkan di Indonesia itu pemain yang di atas rata-rata pemain Indonesia. Jadi ya, apalagi pengalaman saya di divisi utama waktu itu sangat minim. Okay. Ya, saya ya. Baru menjamah divisi utama itu di awal-awal itu. Kalau momen blunder mas, ya. Momen blunder ada nggak sih momen blunder yang masih kamu ingat? Maksudnya sampai selesai apa ya? Geton lah ya. Ya. Atau apa ada mas? Ya memang pemain itu tidak terlepas dari kesalahan. Tapi kalau kiper bikin kesalahan itu sangat fatal. Dan ya. Terbukti saya sendiri saya mengalami ketika waktu itu ISC kalau nggak salah ISC ya. Main di Cilacap SCS main malam kondisi habis hujan. Bola itu kalau kena sinar hilang mas. Dilihat ini nggak kelihatan. Nah, waktu itu hujan kondisi hujan. Ketika bola itu datang dan itu mepet dengan mistar, saya cuma spekulasi karena saya udah nggak bisa lihat bola. Kena pantulan sinar itu loh mas, sinar stadion itu. Saya cuma reaksi gini aja. Tapi ternyata reaksi saya terlalu cepat dan bolanya baru datang ketika tangan saya udah lewat. Ya. Nah itu malah masuk. Loh, mlebu tuh aku. Wah ini. Wah padahal itu berapa menit ya mas? Yeah. Menit, babak kedua berjalan 30 menitan kalau nggak salah. Yeah. Itu berarti bola saat itu tuh di sisi kiri Mas Aun itu langsung masuk ya? Bukan bukan turun dulu terus disontek orang ya? Enggak. Itu langsung masuk itu ya? Langsung masuk. Itu langsung masuk. Itu langsung masuk. Yang disontek itu malah nggak masuk. Yang disontek yang UGI gitu. Nah, biasanya sama Mas Aun itu guyon gini, tapi
khusus yang ini kita agak serius ya Mas Oni. Siap. Karena akan menjadi satu inilah obrolan yang bisa diunduh oleh generasi muda yang ingin juga menapaki karir seperti Mas Oni. Jadi awalnya nonton bola, ikut SSB atau sekolah sepak bola, join ke klub, sampai akhirnya menjadi legenda di klub itu. Terima kasih Mas Oni atas waktunya. Siap. Sampai jumpa dan simak terus program 1-1, sebuah program yang menelusuri sejarah PSIM. Dah.